Oh alah, kayak nggak siap-siap kerjaan ini rasaku, betul lah. Nyuci kok dari pagi kok, kayaknya sikit tapi nggak siap-siap. Di tempat si bordir lagi nyuci tadi, sini nyuci lagi. Kester ini pun kayaknya rasaku sehari 40 kali ganti baju kayaknya. Stress aku nengoknya. Wangi kali tuh pakaian si Nining, pakai pengharum apa dia? Neng, wangi kali apa bajumu ini, pakai parfum apa ini, pelem wangi apa? Olah, banyak kali Kak Ida bibir gendut kau itu, cuma pakai pewangi kenyong-nyongnya ini. Kok beda kali ya wanginya ya, Ning? Ning, udah direnovasi si body rumah kau ini belakangnya ini. Udah berkeramik-keramik, ku tengok. Ya, kau tengok sendiri lah, Tih, ha, keramiknya ini, ha. Keramik bekas-bekas ini, sisa-sisa kemarin itu dia. Aku pun emosi juga kemarin itu nengoknya. Iya ya, kok macam bekas-bekas kayak gini ya? Ini bunga-bunga, ini lain, ini putih, ini coklat. Kok gitu ya, Ning? Aturannya keramik pula dia macam rumahku. Ih, nggak ngerti lah aku nengok si bordir ini, Ti. Tahu kau, Ti, ini pun aku kemarin bertekak loh sama dia. Masa mau dinaikkannya 25.000 uang rumah sewaku? Mana mau aku? Lagian ini kalau misalnya hujan pun masih tempias sini ke sini. Ih, parah kali lah si bordir itu. Masa kayak gini aja dinaikin loh. Ih, udahlah, Ti, nggak usah dibahas-bahas lah. Emosi aku naik darah tinggiku nanti. Tapi teringatnya kau dari mana? Apa nggak jualan? Nasi keluyuran aja kau. Ngapain tangan kau ke belakang ini? Gendong tuyul kau. Mulut kau itu loh, Ning. Ada-ada aja ini. Tali BH aku ini. Nanti apa-apa dipitnah orang kayak mana? Macam kau. Nggak harus belanja aku ini. Belanja tempat siapa itu? Mahal kali ini. 85.000. Ih, pau kali lah kau belanja kayak gitu aja. 85.000 kok mau kau? Aku aja, Ti, belanja 5.000 udah dapat bawang aku kayak gitu. Tahu kau seperempat. Bukan gitu loh, Ning. Kalau ini 5.000, 80.000-nya itu untuk abang-abang yang jual itu. Si Roy-Roy itu loh. Dia yang kos di belakang itu, dia kerjanya di situ sambil kuliah dia. Eh, hati-hati lo sama laki-laki inisial R lo, Ti. Nanti kau kenapa-kenapa. Ingat masa lalumu enggak indah lo, Ti. Oh iya ya, Ning. Inisial R ya. Suamiku kan Romi ya. Romi ini R lagi si Roy. Tapi kayak mana lah, Ning? Begitu sulit. Rupakan Roy, karena si Roy ini baik. Ih, Ti, jangan kayak gitu lah, Ti. Kok kayak abis ngejilat-ngejilatin apa gitu kau kayak kemenyek-menyek gitu, jijik kali aku tempat penginikan muka kau itu. Ih, kayak mana lah, Ning, namanya juga kesepian aku lo, Ning. Masa kalian-kalian aja lo yang mau pacaran, mau dekat sama jantan, aku pun mau juganya. Kok apa ya, kamu bilangin apa tempat dia itu? Kok kan sering belanja di situ. Ih, nanti-nanti lah itu, Ti, gak sempat pula aku. Tapi memang kayaknya kau lagi birahi kali ya. Pasti kau butuh perhatian, tadi kau bilang pengen kau ditanyain, adek udah makan, adek udah mandi, udah cebok, udah berak, makan lah adek biar ada taiknya. Pasti pengen gituin kau kan. Udah kayak musang birahi kau, aku tengok lo, Ti, sumpah. Ya, aku kan belum monopos lo, Ning. Biasalah itu birahi. Aku ini, Ning, dari waktu nikah sama suamiku itu belum pernah lo dapat perhatian, dimanja-manja kayak gitu, gak pernah lo, Ning. Ya iyalah pula, Ti, kayak mana lah pula gak kayak gitu kan. Aku taunya, Ti, dulu masa lalu kau kayak mana. Kan suamimu dulu gak cinta sama kau, terpaksanya dia ngawini kau kan. Makanya dia tuh kan disuruh-suruh terus sama kau, banyak kali kau suruh ini itu, karena dia gak cinta sama kau, terpaksa, Ti. Terakhir apa, ha? Kau suruh masak meledak tabung gas kena mukanya meninggal kan. Ya kayak mana lah, Ning, namanya dia modal mukundo doang. Makanya kalau dia nikah sama aku kan dia milih-milih nengok-nengok hartakunya itu. Terus itu kan, kalau misalnya aku suruh-suruh, itu udah resiko dia. Ya kayak gitu, dia meledak, ya resiko dia lah itu. Alah, Tati, Tati, banyak kali ceritamu. Aku udah tahu nyati ceritanya sebenarnya kayak mana. Tanta pun gasnya itu udah kau setel-setel biar meledak, dia meninggal ya di situ. Entah, aku cuma mau kau icip-icipin aja nya itu laki-laki itu. Karena memang kau pun ya udah cuma itu, kau ada duit, kau bayar, udah. Kayak ini si Roy ini kan, dia pegang-pegangnya kau, kau bilang, kau lebihkan uang sayur 85.000 untuk apa ya, untuk pegang-pegang itu. Tahu aku, Tati, kau kayak mana, lidah-lidah kau, bawa lidah kau itu pun udah tahu aku serat-seratnya kayak mana, Tati. Ih, jahat kali mulut kau kayak gitu loh, Ning. Gak mau lah aku cerita sama kau lagi. Eh, Tati, mama biang, mama semut, mama ayam, Tati, marah betulan deh ini kayaknya, betul ini marah deh ini. Tati, sinilah cerita-cerita lagi kita, Tati. Wui. Gak mau aku cerita sama kau lagi, ha? Ih, marah betulan ini kayaknya dia ini. Ih, serem juga udah kayak gini-gini. Keluar juga embahnya itu udah. Tangkis lah. Aduh, macam mana pula badan macam ni? Sakitlah semua. Mestilah berjemur dulu ni biar semangat beraktivitas. Eh, kenapa Kak Wati tu lesu kali? Eh, Kak Wati! Eh, Sum. Kenapa kau, Kak? Kok kayak berkoyok-koyok gitu jidat kau? Tapi kayak enggak asing aku ngeliat model koyoknya itu. Model apa itu ya, Kak? Aduh, Sum. Tak pentinglah koyok tu macam apa.
badanku ni lagi tak enak lah. Macam-macam meriang. Ih, kok kontan kali kak kena azabnya ya kak? Padahal kan kita gagal kemarin kak. Apalah maksud kau, Sung? Yang kemarin loh kak, yang di warung kak Tati. Kita yang usaha, si Tati yang untung. Kan kurang ajar kali dia. Betul lah yang kau cakap tuh, Sung. Gara-gara mikirin itulah semalam tuh. Jadi meriang aku. Kenapalah mesti kak Tati yang untung? Padahal kita yang usaha. Iya kan kak, harusnya kak Tati itu bagi untung sama kita. Gak boleh dia kayak gitu itu. Itulah Sung, tak habis pikir lah aku. Kak Tati ambil uang 50 ribu dari BEM 7 lembar. Terus dia balikan uang 5 ribu itu sebanyak 17 lembar. Untung banyak lah kak Tati. Itulah makanya kak, 17 kali 5 aja baru udah 85 ribu kan. Tapi kak Tati ngambilnya lebih dari itu loh kak. Dia ngambilnya 50 ribu kali 7. 7 lembar kali 50. Seharusnya 350 dikurang 85. Untunglah kak Tati itu 265. Makanya lah aku meriang macam ni. Kak Tati yang untung, kau yang meriang ya kan kak. Aku aja 17 kali ke rumah BEM, gak pernah ketemu, gak pernah untung aja. Aku biasa aja ini, semangat aja aku jualan. Sudahlah Sum, tak enak cerita sama kau. Kau olok-olok pula lah aku. Gak gitu loh kak. Ih, seneng kali lah aku hari ini. Tadi kejumpa sama Bang Roy. Terus semalam dapat uang dari BEM. Mulut si Nining aja itu yang bikin moodku gak baik hari ini. Kak, ada lintemba. Kok pikirnya aku jualan apa? Kok tengok ini jual makanan aku, bukan panglong. Ya santai lah kak, jangan marah-marah. Kalau gak ada gak apa-apa. Ini ada senam baru kak, namanya Ronde Rogre. Tengok ya. Ronde Rogre, Ronde Rogre, Ronde Rogre. Pick it, check it, pick it, check it, everyone. Jadi, udahlah itu genda ah. Gak suka kak, kalau gak ini aja, tak ada logika. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Mie goreng satu. Mesti kali kau tunjuk-tunjukkan gaya-gaya senam kau itu sama aku. Ya udah bentar ini aku buatin. Ya udahlah kak, buatkanlah rambut baru aku ini ha. Baru kau salon, makanya pamer. Kibas sekali dia kak, cantik kan ha. Mampus kau. Gak ambil open lah genda. Genda anak mau semalam ada bohong sama aku loh. Bohong dia kak? Bohong apa sih kak? Gak pernah loh aku ajarin bohong. Semalam kan ada jajan-jajanan masuk angin di sini. Kusuruh ambil yang masuk angin itu. Rupanya diambilnya yang bagus-bagus. Dibawa lari sama kawan-kawannya loh. Oh iya kak. Rupanya kok yang masuk angin diambilin kak. Yang masuk angin gak bayar. Kalau masuk angin gak bayar dah. Ini yang diambil yang bagus-bagus loh. Terus itu lari orang itu kesana gak bayar. Alah yaudahlah kak. Nanti ku bilangin si Lastri itu, memang bandel kali itu dia kak. Ya kau bilangin lah, jangan bohong sama orang tua gitu. Terus itu nanti kau bayar lah itu, rugi lah aku. Oh iyalah kak, nanti ku bayar itu kak. Biar ku marahin juga si Lastri itu kak. Pokoknya masuk angin gak bayar kan? Iya, yang masuk angin pokoknya gak bayar loh genda. Bentar ku buat mie kau ini. Iya kak, cepatlah kak. Lapar kali aku, habis pulang senam baru tadi itu yang ronggrewon. Wong ya udah bentar ku masak di dalam aja biar cepat ya. Aduh Tema yang, kamu kenapa sih sekarang hidung pisan atu? Ambu kan tahu. Mayang kan sekarang kerjanya di lapangan, Ambu. Ya hidung ya biasa aja. Oh iya Ambu teh lupa. Tapi tanda naon, yang penting mah anak Ambu gelis. Iya tuh. Ambu mah bisa aja siapa dulu dong Ambunya. Ambu aja masih gelis. Apalagi anaknya, ya kan Ambu? Ambu teringatnya masih jualan sayur, tuh? Ya masih atuh. Ambu kan teh di rumah suka bosen. Kamu teh kerjaannya cuma ngirimin duit, duit, duit terus. Eh, kamu teh udah ada calon? Apa belum? Belum, Ambu. Mayang teh kayaknya gak pengen nikah deh, Ambu. Soalnya Mayang ini udah nyaman kerja di dunia malam. Hah? Dunia malam? Maksud kamu teh apa? Aduh Ambu, bukan seperti itu maksud Mayang. Mayang ini udah kerjanya pagi sampai malam, Ambu. Jadi Mayang teh gak kepikiran lagi buat nikah. Aduh, alhamdulillah. Ambu pikir teh kamu kerja malam itu jadi kupu-kupu malam. Ambu mah ada-ada aja. Jangan ngomong gitu dong Ambu, pamali tahu. Ya mungkin nanti ya kan anak Ambu seperti itu. Kan anak Ambu kerjanya arsitek kan ya. Iya tuh Ambu. Itulah makanya kak, seharusnya lah kau datangi lah kak Tati. Kau minta lah bagian kita.
Iya kan kak, apa dikasih kak Tati tuh kak kalau aku minta bagian? Secara kan kak Tati tuh pelit loh kak orangnya. Sum, kalau lah kau niat, pastilah tuh kak Tati lulu. Pokoknya kau kasihlah berbagai alasan. Bilang sajalah, aku nih sakit. Iya juga ya kak, cemerlang kali lo ide kau. Udah sakit-sakit kayak gini pun masih pinter aja kau. Ya udah aku coba lo tempat kak Tati ya kak. Pokoknya kau harus sehat ya kak ya. Bagus langsung, biar bisa lah aku beli koyok macam ni lagi, udah tak ada lagi rasanya nih. Hati-hati, semoga berhasil lah kau ya. Oke kak, oke, pokoknya nanti koyoknya aku belikan model lain buat kau. Gendak, minum kau apa? Habis aja lah kak, gak boleh kak minum es habis senam, nanti cepat jantung. Tahu kok ya, yang gratis-gratis ya, sama kok sama anakmu. Iya lah kak, kak ini mie kau masuk angin loh kak, tapi kerupuknya enggak, aku makan lah nanti banyak pula. Masuk angin kayak mana? Abisnya itu, kau makan? Kan kakak bilang tadi, kalau misalnya masuk angin enggak bayar. Ya udah, ini kan mie-nya lembek, ah lembek, berarti masuk angin, enggak bayar lah aku. Kerupuknya enggak masuk angin, jadi enggak aku makan biar enggak bayar. Eh Genda, mana ada itu masuk angin, udah abis kau makan, kau bayar lah itu. Hei, enggak bisa gitu lah kak, kan tadi kau yang bilang. Kalau misalnya masuk angin, kau usah bayar. Ini kan udah aku buat nih, gak aku bayar. Masuk angin. Udah lah, mampus tadi tuh. Eh, Genda, kurang ajar kau ya. Anak sama mama sama aja, aku tagih nanti tuh ke rumahmu ya. Kita udah mau sampai. Eh, Kang. Didiye wae. Didiye. Kita udah sampai. Siapa itu? Tumben-tumbenan ada orang turun mobil di sini. Oh? Su, mau kemana? Ya ampun Bibi, dari mana? Kok naik mobil? Ini, saya habis jemput anak saya si Mayang yang kerjanya di luar kota jadi arsitek. Oh, ini anak Bibi yang kerja di luar kota. Cantik ya Bi, mirip kali lo mukanya sama Bibi. Ya iya atuh, namanya juga anak saya. Mayang, salam dulu atuh. Iya Ambo. Oh, nama ibu Sumiati, kawannya mamamu. Mamamu baik kali loh, kita sama-sama jual sayur. Aih, Sumiati suka lebay atuh. Sum, selagi anak saya lagi di sini, kamu teh bebas ambil semua pelanggan-pelanggan saya karena saya teh jualan. Ih, Bibi ini baik kali lah. Ya udah atuh, Sum. Kita mau ke dalam dulu ya. Ayo Mayang, bawa kopernya. Ambo, kopernya berat, Mayang belum tidur. Gak apa-apa dek, gak apa-apa biar ibu aja yang bawa dek. Gak usah. Aduh, pelan bu. Maaf ya bu ngerepotin ya. Iya, gak apa-apa. Ayo, ambo. Ayo. Pusing sangat pala nih. Siapalah itu? Sama PM, kenapa pula lah Sumiati bawa koper tuh semangat sangat? Kak Wati! BM ini ya, sama anaknya pulang! Bi, ya ampun, cantik sangat lah anak Bibi ini. Teh Wati mah bisa aja. Mi, kenalin atuh, ini teman Ambu. Oh iya Ambu, Mayang. Ini anak Bibi yang sering transfer uang 20 juta tuh tiap bulan. Besarlah sangat harapan saya kali ini. Kawat, minta air minum apa, Kak? Ngap lo aku? Aduh, Sum. Maaf sangatlah. Air saya tak ada. Belum diantar. Sepertinya pun pusing saya sudah hilang melihat anak BM ini pulang. Ih, yang ngerilah kau, Kak Wati. Dari semalam kita arisan gak diantar-antar air minummu. Aduh, Sum. Ini minum saya ada, minum wae. Ya udah, boleh ya. Makasih, Bi. Mayang. Cantik sangatlah kau nih. Terpesona ibu lihat kau. Rambut kau tuh gemilau. Kuku kau pun bagus. Tas kau pun sangat gemilang ibu tengok. Aduh bu, terima kasih ya sanjungannya. Tapi biasa aja. Ambu, air banyak merah kayaknya gatel gak sih? Berlian itu kak. Berlian. Oh. Tenang naon, mungkin karena panas atuh. Hardangnya tuh. Iya.
Nanti Ambu kasih bedak atuh ya. Iya, Ambu. Ih, Kak Wat, kau tahu, tadi orang yang datang naik mobil, mewah kali mobilnya, kayaknya 1M itu harganya, Kak. Masa sih? Iya. Hai, Sumiati teh suka berlebihan. Mobil siapa itu tadi, Ning? Itu mobilnya Bos Mayang, Ambu. Bos, mobil bosnya. Hebat kali, Abi. Bables. Seneng sangat lah Nabi M pulang ke sini. Aduh, Ibu. Biasa aja, atuh, Ibu. Itu mah masih mobil bos saya yang satu. Belum mobil yang lain. Wih, banyak kali mobilnya, Dek. Kak, diajak kenapa kami di jalan-jalannya kan, Kak Wati? Pasti bangga sangat lah, BM ini punya anak. Kayak cantik, macam nih. Aduh, jangan dipuji terus saat tuh bisa terbang saya. Aduh, udah, kalau kayak gitu kita pulang dulu atuh ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Ambu. Kita pulang dulu atuh ya, kasihan si Mayang, capek. Iya, saya semalam dari Perancis langsung sampai ke sini. Atuh, dari Perancis, luar negeri atuh. Ah, iyalah. Haruslah banyak-banyak istirahat, banyaklah minum teh, campur madu biar segar. Janganlah nanti kecapean terus anak BM ini sakit. Macam ibu inilah sudah tua. Dek, ini kopernya di sini aja ya. Bisa ngangkatnya kan, soalnya ibu mau jualan lagi ya. Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sum, udah deket juga rumah. Ya, ini buat beli permen ya, Bu. Ambu, cariin orang dong buat angkat ini. Aduh, siapa ya? Bi, saya bisa angkat. Tak apa. Ibu kan sakit. Sudah sehat lah saya, tak apa. Bisa lah saya bawa ini. Gak apa-apa, Bu. Agak berat, tapi tak apa-apa lah. Tak apa-apa, saya bisa nih. Dengan senang hati saya bawa nih, tak apa. Ih, gawat. Ibu, ke jualan dulu ya. Jilat terus, Kak. Ayo. Ya, suka kali lah aku pakai hijab kayak gini. Cantai. Sayur siapa ini? Ini aku ambil aja lah biar mampus. Lumayan dapat sayur saya merembernya. Ih, aku ambil aja dulu sayurku. Loh, mana sayurku? Loh, mana sayurku? Tadi kan ku taruh di sini loh. Sial kali lah, aku dapat uang 100.000, sayurku sayur-sayurnya hilang. Ih, senang kali lah aku hari ini dapat. Tolong, Dek. Santai lah, Kak, jangan marah-marah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini ada senam baru namanya Rokok Lu. Habis dapat, sudah dapat deh. Aduh.